Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam saya semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu video terbaru dari aku. Buat teman-teman yang ingin lebih akrab dengan aku, boleh ya follow Instagram aku, namanya Mama Riansyi, atau boleh juga klik linknya di deskripsi aku. Terima kasih. Dan ini aku mau share lagi ya mams kegiatan aku di dapur ini. Ini aku mulai dari menyusun-nyusun piring hasil cucian yang semalam ya mams. Dan ini cuma sedikit aja karena aku cuci semalam itu cuma bekas makan malam saja. Dan jangan salfok ya sama kuali yang bergantungan. Tadinya itu aku mau susun di bawah rak piring ya, cuman rak piringnya sudah terlampau padat. Jadi rencana aku mau bikin paku di bawah meja kayu ini ya. Nanti meja kayunya aku bikin pakai gorden aja supaya lebih gampang buka tutupnya ya. Jadi aku pakukan di bawah meja itu. Jadi di situ nanti aku susun-susun untuk kualinya gitu. Sementara kalau di bawah kolong kompor atau bawah ini gorden yang dekat kompor ini sebetulnya bisa ya dibikin paku di dalam, cuman di dalam juga sudah padat barang-barang gitu ya, toples-toples, keranjang-keranjang waktu aku jualan sembako dulu ya masih banyak gitu. Nah itu aku susun di bawah kolong ini, jadi nggak ada tempat lagi untuk bikin paku menggantung kuali-kualinya gitu ya mams. Dan ini aku lagi mempersiapkan bahan-bahan yang mau aku masak hari ini ya mams. Nah ini ditemani oleh si bocil ya, anaknya si Mopanda. Cuman Mopandanya nggak ada di rumah ya, jadi emaknya itu sudah hamil ya ternyata. Jadi ternyata kalau kucing itu lagi hamil, terus anak yang masih kecil-kecil nggak disusui lagi, ternyata dia anggap musuh ya. Jadi pas kalau emaknya datang ke sini selalu orang tuh bertengkar ya. Jadi kadang-kadang kasihan sama anak-anaknya ini ya. Masih kecil tapi sudah kasih sayang orang tuanya nggak ada gitu. Jadi kalau berkegiatan di dapur ini memang selalu ya aku ditemani mereka. Nah ini tingkah lucu mereka itu bikin aku gemes ya. Asal nampak muka aku selalu memeong aja. Apalagi nih si hitam putih nih yang mirip emaknya itu, memeong aja. Padahal baru dikasih makan dia. Nah ini aku suruh diam, gak ada yang mau diam ya. Terakhir aku salawatan, barulah mereka itu ada yang tidur, ada yang begolek, ada yang udah jilat-jilat pantat itu tengok. Nah tapi walaupun demikian aku merasa terhibur ya mams dengan tingkah mereka ini. Jadi walaupun sunyi di rumah tetap aku merasa apa ya, ada teman gitu. Nah ini aku lanjut lagi ya mams. Di sini aku lagi mempersiapkan bahan-bahan ya. Hari ini aku mau masak kaliu ayam ya, karena aku ada ayam. Nah ini aku lagi mengambil bahan-bahan yang halus ya, seperti ada jahe, kunyit, lengkuas, dan serai yang halus ya, untuk bumbu-bumbu masak kaliu ayamnya. Jadi inilah ya manfaat dari kalau kita stok bumbu-bumbu seperti jahe, kunyit, lengkuas, dan serai ya. Jadi kalau masak kaliu sekalipun ya, kita tidak capek menggiling-giling atau mengulek ya. Jadi sudah ada bumbu yang sudah halus gitu. Walaupun kedengaran gitu ya kalau masak kaliu itu agak ribet ya, cuman karena aku sudah stok bumbu-bumbu, cabai halus juga sudah, jadi ini aku tinggal ambil aja ya di toples masing-masing. Nanti kita tinggal tumis ya. Memang kalau masak kaliu yang lamanya itu pas masaknya itu aja. Kalau mempersiapkan bumbu-bumbunya
apalagi kalau sudah ada bumbu dasar yang halus gitu ya, jadi mempercepat atau mempersingkat waktu kita memasak gitu. Nah, di sini sudah siap ya untuk bahan-bahannya, ada ayam, cuman ini aku masak setengah aja karena aku campur pakai kentang ya mam, supaya lebih hemat gitu karena kami juga 3 orang ya. Untuk bumbunya ini ada bawang merah yang sudah aku iris-iris ya mams, ada cabe, ada serai, lengkuas, jahe, dan kunyit ya, ada daun salam, daun kunyit, dan asam kandis. Nah, ini ada bumbu rempah ya, ada ketumbar, buah pala, cengkeh ya, dan lain-lain. Ini ada santan dari 1 butir kelapa yang kecil aja. Nah, di sana ada kemiri dan bawang putih halus ya mams, aku lupa nyebutkan tadi. Untuk sayurnya ini aku mau rebus bayam aja, sama ada sedikit sisa wortel ya mams, aku campur aja nantinya. Nah, sekarang kita mulai memasak. Nah, ini pertama aku panaskan sedikit minyak makan ya mams. Nah, ini sudah panas, aku masukkan bawang merah yang sudah diiris, dikacau sampai harum ya mams. Nah, ini kita tunggu sampai wangi bawangnya dan bawangnya itu agak sedikit coklat ya mams. Nah, di sini aku tambahkan sedikit lagi minyak makan. Di sini aku hemat sekali ya untuk minyaknya ya, takut minyaknya habis sebelum tanggal 30 gitu. Jadi di botolnya itu tinggal 1 botol lagi ya mams, persediaan untuk bulan November ini ya. Mudah-mudahan nanti cukup sampai tanggal 30 ya mams. Nah, ini aku masukkan dulu ya mams untuk bawang putih dan kemirinya. Nah, ini setelah dimasukkan itu aku kacau-kacau lagi ya mams. Nah, ini numisnya lama ya mams, karena kalio itu semua ditumis ya. Nah, ini sambil aku tumis menumis ya, aku mau sapa-sapa dulu mam semua. Hai mams, bunda, mak, kakak, adik, mbak, dan teman-temanku semua. Terima kasih banyak karena teman-teman selalu hadir di video aku, selalu like dan komen yang positif. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas semua kebaikan teman-teman dengan beribu kebaikan. Amin, amin ya robbal alamin. Dan terima kasih banyak juga ya untuk mams dan bunda-bunda, mak juga. Karena selalu kalau aku upload ya, selalu videoku ini di share ke komunitas mam semua ya mams. Terima kasih banyak, semoga channel kita berkembang bersama ya mams. Semoga berkah dan sukses dunia akhirat buat kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini untuk ayamnya sudah aku masukkan ya mams, tadi sudah aku tumis beberapa lama ya, cuman aku percepat aja. Di sini aku sudah masukkan untuk santannya, jadi santannya itu aku masukkan yang agak kental aja ya, bagian di atas yang mengendap di bawah itu aku tidak masukkan. Nah, ini aku masukkan juga daun kunyit dan daun salam ya, tadi daun salamnya udah masuk ya sebenarnya. Nah, ini aku nggak ada daun kunyit yang hijau ya, jadi aku pergunakan daun kunyit yang sudah layu ya. Cuman kalau daun kunyit walaupun dia sudah kering begini, kalau kita gulai ya, apalagi tuh pakai santan gini, itu wanginya tetap keluar ya mams. Nah, ini sisa dari ayam itu aku masukkan lagi ke kulkas untuk stok besok ya mams. Untuk kalionya ini sudah bisa ditinggal ya mams, nanti paling kita aduk-aduk sebentar aja, jadi dia walaupun begitu nggak bakalan pecah santan ya, karena memang kalio itu hampir mirip dengan dengan rendang ya, cuman agak berkuah sedikit. Nah, di sini aku lagi mengiris bawang untuk masak sayur bayamnya. Dan di sini aku mempergunakan pisau bekas waktu kami jualan ya mams.
dan pisaunya itu sudah sompel ya mam, karena waktu dipergunakan itu suka dipergunakan untuk membelah apa ya, gula merah ya. Jadi kalau pas membelah gula merah itu kan agak keras, jadi dipukul lagi dengan palu ya, jadi akhirnya jadi sompel begini ya, cuman masih tajam gitu. Makanya aku masih pergunakan ya mams, karena tuh kalau apa pisau itu tajam kita enak mempergunakannya ya. Nah di situ aku kacau-kacau sebentar ya untuk kalionya supaya ayamnya itu tidak lengket ya mams. Lanjut ini aku masukkan kentangnya ya mams, dan di kompor sebelah itu, di tungku sebelah aku sudah masak untuk sayurnya gitu. Aku masak bawang dan cabenya dulu. Nah di sini untuk kalionya tinggal aku tambah garam penyedap dan gula sedikit ya mams. Nah di sini aku sudah masukkan untuk bayamnya ya mams. Untuk wortelnya itu sudah aku masukkan terlebih dahulu karena wortel itu kan lumayan keras ya daripada bayam. Nah di sini untuk sayurnya cuman pakai garam penyedap dan gula sedikit. Dan untuk sayurnya ini aku tidak masak lama ya mams. Nah ini sudah matang, aku matikan kompornya. Jadi sementara menunggu kalionya lebih airnya atau kuahnya lebih menyusut gitu ya, aku sambil cuci piring sebentar di kamar mandi ya mams. Jadi kalau masak kalio itu kita bisa tinggal ya mams, cuman tinggalnya jangan keluar rumah ya. Nah, ini karena aku masih di sekitar dapur ya, di kamar mandi, jadi aku pergunakan waktu sambil nunggu kalionya matang. Di sini jangan salpok ya mam, sama sepatu yang aku pakai. Aku memang mempergunakan sepatu bot ya kalau di kamar mandi ya. Jadi satu takut basah ya, celana basah ya. Satu lagi takutnya kutu air gitu ya mam. Nah di sini aku percepat aja untuk videonya ya mams. Nah ini sayurnya sudah aku salin ke wadah, dan untuk kalionya ini aku tinggal nunggu sebentar lagi ya. Untuk kuahnya ini kurang kering sedikit ya. Nah alhamdulillah ini sudah matang. Aku matikan api kompornya ya mams. Ini aku buang untuk daun-daun ya, seperti daun kunyit, daun salam dan asamnya ya mams. Nah di sini aku icip-icip juga, ternyata memang sudah pas semua. Lanjut ini aku salin ke wadah ya mams, dan ini aku salinnya ke dua mangkok gitu ya, untuk makan siang dan makan sore ya, atau makan malam. Dan kualinya juga bisa langsung direndam agar kuman-kuman atau kotoran ya yang menempel itu gampang dibersihkan ya mams. Nah alhamdulillah ini menu sudah selesai ya mams. Ada kalio ayam dan ada sayur bayam bening. Nah ini lanjut aku mau bersihkan kompor ya, sekitar kompor dan area kompor gitu ya mams. Apalagi ini selesai masak kalio ya, hampir sama masak rendang gitu. Jadi untuk area kompor dan dindingnya ini tuh banyak percikan minyak ya mams, atau santan-santan yang bekas aku masak kalionya itu. Dan di situ juga aku tadinya sudah membersihkan atau menyuci piring ya. Jadi untuk tugas hari ini di dapur ini sudah selesai ya mams. Dan selesai bersih-bersih kompornya, ini aku lanjut merendam handuk ya mams. Ini handuknya sudah pada kotor semua. Aku rendam dulu, nanti sore kalau masih panas ya aku cuci ya. Tapi kalau sudah mendung, ini air rendamannya ini aku ganti sama yang baru ya, pakai deterjen yang baru juga biar gak bau. Jadi pagi-pagi baru aku cuci handuknya.
Tidak terasa ini sudah di akhir video ya Mams. Terima kasih buat Mams dan teman-teman semua yang sudah nonton dari awal hingga akhir video aku ini. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman suka, dan semoga menginspirasi. Mohon maaf bila ada kata dan tindakan aku yang salah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.